selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah, meskipun kita belajar lewat online, anak-anak tetap semangat. Nah, sebelum belajar kita dimulai, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita berdoa lagi yuk untuk anak muslim. Lipat tangan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang keluarga inti, yaitu tentang ayah. Sekarang anak-anak belajar tentang keluarga inti lagi, yaitu ibu. Apa sih ibu itu? Anak-anak tahu nggak seorang ibu itu siapa? Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang ibu. Ibu adalah seorang perempuan yang telah mengandung kita, melahirkan kita, dan menyusui kita. Ibu itu juga menjadi pemimpin yang baik, selalu bicara yang lemah lembut, tidak pernah suara tinggi. Dan ibu adalah seorang yang paling mencintai kita, pengorbanannya untuk kita sungguhlah luar biasa. Biasanya anak-anak memanggil ibu dengan sebutan lainnya seperti mama, ibu, bunda, dan mami. Ibu juga yang menemani kita belajar membaca dongeng, bercerita, ayah pun juga begitu. Dan sikap seorang ibu itu lemah lembut. Di rumah yang memasak adalah ibu loh, dan ibu juga bersih-bersih rumah. Kalau anak-anak membantu ibu, itu juga tidak apa-apa. Tetapi hati-hati ya, karena pekerjaan ibu itu untuk orang dewasa. Ini adalah tugas kita hari ini. Siapkan ya cat warna dan worksheet-nya. Ini tugas untuk KB, TKA, dan TKB. Buatlah bingkai menggunakan cat warna dengan jari telunjukmu. Kita mulai ya. Seperti ini jadinya. Nanti anak-anak membuat ya. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Itulah penjelasan tentang ibu. Dadah.